sayur, brokoli. Ini kita campur dengan kapsikum merah, dengan jauh. Tapi sayur brokoli ni kita potong-potong dan kita rebus dulu. Dan ini udang galah. Dan ini adalah campuran bahan bawang putih halia dan juga bawang besar. Senang dia kita masak ya. Kita nak gunakan cara yang mudah. Kita panaskan api. Kita panaskan api pula. Kita panaskan minyak. Dan kita... mudah saja. Bagi dia bau wangi. Dan ini dia udang galah. Dan kita tambah sedikit sejai. Ini kita letak kering. Sekarang kita tambah sayur brokoli dengan kapsikum merah dan hijau. Baik, jadi kita kacau. Brokoli tak perlu kita masak sangat sebab kita telah rebus lebih dahulu. Dan kita masukkan garam. Buat sedikit bentuk lada hitam ya. Sedikit saja. Siap hari ini brokoli udang galah. Jadi hari ini kami nak berbuka puasa brokoli udang galah dengan tom yam kaki ayam. Alhamdulillah, syukur dengan Allah bagi rezeki.